Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah dari Ciki lagi ya. Hadiah dari Ciki yang mana hadiah ini terbit pada tahun 2007 ya. Jadi ini juga cukup baru. Nah, tema yang diangkat di Tazos Hadiah Ciki ini adalah Avatar The Legend of Aang ya. Untuk Tazos ini jadi cukup unik ya. Jadi dia memiliki sisi segi 10 nih. Nah, jadi kalau biasanya itu ada segi 6, segi 8, segi 5, dan yang ini di versi terbaru ini 2007 dia segi 10, cukup unik sekali ya. Nah, yang unik lagi dari Tazos ini adalah selain segi 8, dia ada seperti semacam spinnya ya. Spinnya di bagian bawahnya itu ada spinnya. Jadi kita bisa memutar seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri dia plastik tebal ya, seperti cor-coran resin begitu. Kemudian ada efek timbul di bagian permukaannya, jadi seakan bentuk 3 dimensi. Nah, yang menarik di sini, dia meskipun namanya Tazos, dia tetap menyediakan semacam rongga untuk pelontar, tapi kita nggak tahu ini manfaatnya buat apa ya. Jadi kalau kita mau menembakkan ini itu kadang ada yang ujungnya itu dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, jadi dia tidak bisa ditembakkan gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu manfaatnya dari rongga ini buat apa. Apakah memang dia hanya digunakan untuk pelengkap saja atau tidak. Nah, mungkin kita akan bahas di satu persatu ya untuk di gambar-gambarnya. Mungkin kita tidak akan bahas detail jumlahnya berapa karena kami sendiri belum tahu detail jumlah dari Tazos ini berapa. Tapi paling tidak memberikan gambaran ke kalian. Nah, yang pertama di sini ada namanya ya, ada Soka di sini. Ada Soka. Kemudian ada apa ini? King ya, tulisannya King ya. Saya sendiri nggak hafal dari tokoh-tokoh Avatar ya. Nih. King, kemudian ini siapa nih? Azula. Siapa sih? Azula ya. Oke. Kemudian ada lagi si kakek namanya Roku. Kemudian ini si Aang ya. Si Aang dia sedang mengendalikan air sepertinya. Kemudian ada lagi, aduh saya nggak hafal namanya. Ini. Kemudian Aang lagi. Di sini tulisannya Frito-Lay Makmur. Kemudian Aang lagi. Kemudian ini si Katara. Kemudian ini versus ya. Jadi dia berantem ya. Versus Aang. Oke, kemudian ini ada si Hawk Monkey. Kemudian ini ada Prince Zuko. Nah, di dalam versi ini, jadi untuk yang versi segi 10 ini ada perkembangannya. Jadi dia sama-sama segi 10, tapi versinya yang perubahan dari setelah yang transparan ini adalah yang versi berwarna yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya tentang hadiah Ciki ya. Jadi dia gambarnya sama, namun yang versi ini, versi berikutnya itu adalah pewarnaan dari Tazos yang transparan gitu. Jadi ada beberapa Tazos yang terwarna seperti ini ya. Oke, ini kita pisahkan dulu di sini. Kemudian berikutnya ada si Momo.
Kemudian ada lagi Eng and Friends. Kemudian ini Soka. Kemudian ini Prince Zuko lagi ya, Prince Zuko. Nah, yang terakhir ini ada yang unik temanya, ya ini adalah tema dari elemen ya. Jadi sebenarnya ada banyak elemen ya, ada api, air, tanah dan seterusnya. Di sini adalah elemen Earth dan di sini kami juga punya yang versi berwarnanya ya. Sebenarnya banyak sekali yang versi berwarna, cuman susah sekali untuk mendapatkan versi berwarna seperti ini. Sebenarnya selain dari versi yang segi 10 ini, ada lagi versi yang lingkaran ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, untuk yang Tazos Avatar The Legend of Aang yang lingkaran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.